apa? Satu. Itu kan namanya satu. Tiga. Iya, kelima. Lima. Balik lagi sama Ata di sini dan aku masih mencari korban-korban berikutnya buat aku ajak main seputar pertanyaan-pertanyaan tentang kemerdekaan nih dengan hadiah yang menarik. So langsung aja yuk, di sini mumpung lagi rame, kita langsung aja cari peserta berikutnya. Let's go. Halo Kak, namanya siapa nih? Nada. Odi. Jihan. Riza. Nana. Mas Iki. Mas Iki, Mas Iki aku mau ngajak main dan ini seputar Indonesia. Sudah siap? Sudah. Oke deh. Yang pertama, aku adalah pencipta Habis Gelap Terbitlah Terang. Siapakah aku? Ibu Kartini. Benar! Hey, Kartini. Yes, benar. Yeah. Kartini. Yes, benar. Raden Ajeng Kartini. Betul. Yang kedua, Persatuan Indonesia merupakan sila ke ketiga. Betul. Tiga. Benar. Oke. Tunggu, kalau kayak gitu apa? Satu. Itu kan namanya satu. Tiga. Iya, kelima. Lima. Salah. Yang benar adalah sila ketiga, Besti. Tiga. Asik. Yang ketiga, pencipta lagu Indonesia Raya. W.R. Supratman. Benar. W.R. Supratman. Betul. W.R. Supratman. Benar. W.R. Supratman. Yeay, benar. Apa bunyi sila kedua Pancasila? Satu, dua, tiga. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Benar. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sip. Benar. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Benar. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena Mas Iki udah berhasil menjawab 4 pertanyaan, so ini ada hadiah persembahan dari Telkomsel 100.000 rupiah. Selamat. Hadiah persembahan dari Telkomsel 100.000, selamat Kak Ari. 75.000 persembahan dari Telkomsel. Halo Kak, namanya siapa nih? Nama panggilannya Pierre Arpan. Arpan. Satu? Mesdi. Aku Audrey. Audrey, satu lagi? Aku Aat. Halo Rizky. Rizky, satu lagi? Iman. Oke, jadi Mas Rizky sama Mas Iman, aku mau ngajakin main pertanyaan seputar kemerdekaan. Sudah siap? Siap. Nah, tapi ini adalah sambung lirik lagu. Yeah. Oke, okay. Siap ya? Yeah. Bareng-bareng aja nanti ya nyanyinya, yeah. Ya. Oke. Okay. 3, 2, 1, 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Itulah hari kemerdekaan kita. Itulah hari kemerdekaan kita. Itulah hari kemerdekaan kita. Sambung lirik yang kedua. Nah, nih bisa gak nih lagu daerah ya? Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji di urung bari-bari. Masak sebiji di urung bari-bari. Masak sebiji di gulung bale-bale. Oke, benar. Masak sebiji di urung bari-bari. Betul. Wow, udah betul nih. Nah, lanjut nih Kak Pierre nih. Ini ada gambar yang pertama. Siapa nih gambar yang pertama nih? Itu Raden Ajeng Kartini. Benar dong. Yang jelas R.A. Kartini. Benar. Raden Ajeng Kartini. Ya. R.A. Kartini. Kartini. Wes benar. R.A. Kartini. Aku pede. Pede dia Mbak R.A. Kartini. Ya. Ini ada gambar nih, gambar apa nih? Itu Monumen Nasional Monas. Asik, benar. Ya, ilah gampang banget. Monas. Ya. Monumen Nasional. Monumen Nasional ya. Monas. Monas. Tugu Monas. Monumen Nasional. Monumen Nasional. Benar. Monumen Nasional. Wih, benar.
Oke, sekarang lanjut ini gambar terakhir nih. Wah, kalau tahu tuh hebat banget sih ya. Apa? Ini gambar apa sih? My Telkomsel. Wah, benar. Paket di situ. Oh, isi paket di situ. Wah, selamat kakak. Udah berhasil jawab. Logo dari Telkomsel. Benar. Benar. Yang pastinya logo Telkomsel. Benar. Logo Telkomsel. Sudah pakai Telkomsel belum? Sudah. Dari kapan? 5 tahunan. Ya. Tahunan. Pakai Telkomsel? Pakai. Pakai dari kapan? 1 tahunan. Kenapa pakai Telkomsel? Karena sinyalnya kuat, terjangkau di mana-mana. Logo Telkomsel. Benar, ini pada pakai ya? Pakai. Pengguna setia. Setianya dari kapan nih? Dari SMP. Dari SD. Wah, kenapa nih suka banget sama Telkomsel? Karena mudah, terus ya emang dari dulu aja. Terus bisa ditemuin di mana-mana. Mudah dijangkau. Sinyalnya juga oke. Kalau lagi pulang kampung, kuat sinyalnya biasanya. Perlu kah itu kan ya, paling perlu. Terima kasih Telkomsel Merdeka. Gitu karena rasa nasionalisme kalian tinggi, ini aku ada hadiah persembahan dari Telkomsel. Terima kasih Telkomsel.